campurkan 0,08 mol NO, 0,06 mol H2, dan 0,12 mol N2, dan 0,36 mol H2O ditempatkan dalam bejana 2 liter sehingga membentuk reaksi kesetimbangan 2 NO ditambah 2 H2 menghasilkan N2 ditambah dengan 2 H2O. Jika pada kesetimbangan konsentrasi NO adalah 0,02 molar, maka harga kaca untuk reaksi tersebut adalah, nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ubah mol ke dalam konsentrasi. Molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume. Nah, untuk molaritas dari gas NO, yaitu mol 0,08 dibagi dengan 2 liter sama dengan 0,04 molar. Sekarang untuk gas H2, molaritas dari H2 itu sama dengan 0,06 dibagi dengan 2 sama dengan 0,03 molar. Untuk molaritas dari gas N2 sama dengan 0,12 dibagi dengan 2 sama dengan 0,6 molar. Lalu untuk molaritas dari H2O itu sama dengan 0,36 dibagi dengan 2 sama dengan 0,18 molar. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali persamaan reaksinya. 2 NO ditambah dengan 2 H2 berkesetimbangan menjadi N2 ditambahkan dengan 2 H2O. Nah, kita gunakan konsep mula-mula bereaksi dan setimbang. Nah, pada mula-mula terbentuk konsentrasi NO yaitu 0,04, H2 yaitu 0,03, dan N2 yaitu 0,06, sedangkan H2O yaitu 0,18. Nah, pada saat setimbang, diketahui konsentrasi gas NO adalah 0,02 molar. Jika diketahui gas NO pada saat setimbang 0,02, maka pada saat bereaksi gas NO adalah 0,02. Nah, karena gas NO yang diketahui, maka kita gunakan konsep perbandingan konsentrasi sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, koefisien NO adalah 2, H2 adalah 2, maka yang bereaksi sama dengan 0,02. Nah, karena N2 adalah 1, maka setengahnya dari yang bereaksi di NO yaitu 0,01. Nah, H2O 2, maka yang bereaksi adalah 0,02. Sehingga pada saat setimbang, H2 yaitu 0,01, N2 yaitu 0,05, dan H2O yaitu 0,16. Nah, dari sini, karena sudah diketahui konsentrasi pada saat setimbang, kita bisa menentukan nilai KC. KC itu sama dengan konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Nah, maka KC sama dengan konsentrasi dari N2 dikalikan dengan konsentrasi dari H2O dipangkatkan 2 karena koefisiennya sama dengan 2 dibagi dengan konsentrasi dari H2 dipangkatkan 2 dikalikan dengan konsentrasi NO dipangkatkan 2. Maka sama dengan konsentrasi dari N2 yaitu 0,05 dikalikan dengan 0,16 dipangkatkan 2 dibagi dengan 0,01 dipangkatkan 2 dikalikan dengan 0,02 dipangkatkan 2. Maka nilai KC itu sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat 4. Nah, dari semua jawaban yang benar adalah E.